Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di Warna-Warni saya. Teman-teman, tadi kita dapat kabar nih dari Mas Najib. Dia bilang, ayo main, dia bilang ke tempatnya dia. Ada potensi strike kakap besar babon dia bilang. Ya udahlah kita langsung luncur ya. Siapa tahu kita bisa dapat babon-babonnya kakap. Nah, saya penasaran teman-teman. Oh iya, Maya nggak ikut. Jadi Bang Sandi sendirian yang berangkat. Ya, langsung aja kita menuju lokasi supaya kita bisa dapat babon-babon strike-nya kakap yang besar. Oh, mantep kan? Mantengin terus ya. Ikutin ya, ikutin. Seru pasti. Oke, sip. Ini tampak Mas Najib. Nah, ini proses mensortir ikan bandeng. Hama. Hitungannya hama ya kakap ini memang lah. Memakan ianu. Selamat siang teman-teman. Nah, kita lagi di Kuala Pembuang. Sekarang lagi strike apa nih? Ini bukan lagi strike, ini hujan. Hujan kakap nih, kan nenek. Mantap. Wih, gila. Mau lihat nih, kita lihat nih. Oh, mantap nih kakapnya. Ya, gila nih babon-babon yang kakap. Kapan lagi coba? Hanya di Kuala Pembuang. Kakap, gila coy. Padahal kita rencananya Sabtu ini mau mancing, ternyata sudah strike terlebih dahulu deh. Mantap, gila. Ya ini kakap putih mas ya, gila. Oh tau gitu kita sebelum ini selama ini mancing di tambak ini aja. Weh gila. Coba dilihat teman-teman nih ukurannya, monster. Ngeri. Masih hidup tuh. Nah, kakap ini dia predator dia. Kalau untuk ditambak dia bisa jadi hama. Dia makanin bibit ikan mas ya. Bibit ikan bandeng itu dimakan sama dia. Mantap ya. Gila. Sampai dimakan ya. Tuh, masih ada ikan yang lagi dimakan ya, tapi ikan kakapnya sudah ketangkap. Dia lagi berburu kayaknya, dia ketangkap tadi. Ketangkap basah dia. ikan belanak dimakannya mas ya. Ngeri. Memang ini predator yang buas termasuk nih. Tuh masih hidup semua tuh. Ini baru namanya panen kakap. Bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Nih, kita susun nih. Size-nya size monster. Tuh. Iya.
UFO, size nya size gila. Dia masih hidup semua nih mas. Bisa dilihat satu-satu. Ngeri kan, ngeri. Monster semua. Gila. Kita dekatin lagi tuh. Biar teman bisa dekat. Kingsangnya masih gerak-gerak tuh, masih hidup semua, masih segar. Ngeri kan? Gila aneh. Tuh bandingannya dengan kaki nih. Kaki saya ukuran 4-4 nih. Kepala gede deh, masih gedean ikan kakapnya. Wih, ngerinya. Gimana sih bawah? Ini belum semua mas ya ketangkap. Ini kalau tertangkap berarti jauh lebih banyak lagi nih. Setengah. Baru setengahnya aja nih. Tuh, yang monster ini. Insangnya masih gerak-gerak. Ini kalau strike, ini ngamuk ini di air nih, ngeri ya. Masih gerak-gerak. Mantap. Ini yang monster juga nih, size monster. Hampir sebadan lebar panjang itu sama dengan badan Mas Najib deh. Tuh tangannya kalah lebar ya. Ngeri. Itu dibakar tuh mang, manis tuh dagingnya tuh. Mantap, asam manis. Gila. Pokoknya satu ekor ini lo khusus makan ikan aja dah. Gak mana sih? Langsung dikilau mas ya dagingnya. Makan ikan aja dah. Iya. Gila. Hanya ada di Kuala. Hanya Kuala Bumang, di tempat lain nggak ada. Mungkin di ya di pulau-pulau lain juga belum tentu ada kan. Adanya hanya di Kuala Pembuang. Ya. Oke. Ini belanak mas ya? Kok bisa besar nih ya? Besar tuh belanaknya. Ini belanak. Hampir seukuran bandeng besar ya. Belanak. Ini udah besar juga belanak. Wih, berarti memang sehat di sini mas tambaknya. Oke, mungkin itu dulu video kita. Nanti kita sambung lagi. Nih, bagi yang belum puas menatiin kakapnya Spengler tuh, biar kebawa mimpi. Gila yang ini size-nya. Ini babon ini. Mantap. Ini belum semua nih teman-teman. Ini yang baru, yang dekat-dekat kita aja nih kita syuting nih. Aduh, gila. Iya. Ngeri. Oke deh, nanti kita lanjut lagi deh. Ini itu tadi aktivitas kita panen kakap. Sudah lihat ya ikannya mantap, babon. Ya nikmati aja videonya. Nanti kita share lagi lah aktivitas kita. Pastinya asik waktu hidup di ujung Pulau Kalimantan. Banyak sumber daya alamnya, banyak potensinya, kita nikmati. Oke, itu aja. Sampai jumpa di warna-warni saya. Stay tune ya, dadah.